soalnya kayak udah mau lapar, terus kayak harus mikir kan lebih ekstra banget ya. Ya alhamdulillah hari ini juga hari terakhir kita UTS, berjalan lancar juga, senang juga sih gitu. Alhamdulillah lega karena semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada UTS yang tertinggal dan semoga tidak ada halangan kedepannya. Seneng campur lapar. Lebih seneng lah karena udah nggak ada beban lagi kan, nggak ada pikiran buat ngisi ujian gitu. Semoga nilainya bagus di bulan yang penuh berkah ini. Mantap pokoknya.